Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami muliakan dan kami banggakan al-mukarramun, para alim ulama, para habib, para kiai, wabil khusus Kiai Haji Abdurrahim Asadli, guru kita semua, yang kami banggakan dan kami cintai Habib Abdurrahman, yang di tengah-tengah kesibukan beliau pada saat ini hadir bersama-sama dengan kita, dan ini merupakan penghormatan yang luar biasa untuk kita semua, khususnya untuk Universitas Merdeka Malang. Yang kami hormati dan kami cintai, kami banggakan Kiai Haji Ahmad Mujahid. Beliau ini adalah salah satu warga keluarga besar Universitas Merdeka Malang, karena sejak tahun 1980-an beliau bersama mantan Ketua PBNU Kiai Haji Hasyim Muzadi telah merintis pembinaan keagamaan di lingkungan Universitas Merdeka Malang. Oleh karena itu, beliau sangat familiar dengan lingkungan sivitas akademika Universitas Merdeka Malang. Hadirin yang kami muliakan, kami hormati seluruh yang hadir pada malam ini. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas izin, rahmat, taufik dan hidayahnya telah meringankan kaki kita untuk melangkah bersama-sama ke lingkungan Universitas Merdeka Malang dalam rangka menyambut, memperingati hari Isra Mi'raj 1434 Hijriah, sekaligus merupakan rangkaian dari kegiatan Disnatalis Universitas Merdeka Malang yang ke-49. Bersama-sama membacakan salawat dengan majelis Riyatul Jannah. Kita yakini apa yang telah kita bacakan malam ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi amal yang akan meringankan langkah kita menuju jalannya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bacakan di malam ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat berkah serta manfaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam ini, perkenankan saya selaku pimpinan Universitas Merdeka Malang atas nama Sivitas Akademika menyampaikan terima kasih dan rasa syukur yang setulus-tulusnya kepada para alim ulama, para kiai, para habib dan hadirin sekalian yang hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa Universitas Merdeka Malang, walaupun bukan universitas agama, tetapi telah memberikan konsentrasi perhatian yang besar terhadap pembinaan keagamaan secara konsisten dilakukan di lingkungan Universitas Merdeka Malang ini. Ini diwujudkan secara istiqomah di universitas ini pada setiap hari Jumat, selalu diadakan setiap bulannya untuk acara wajib
bagi para mahasiswa Universitas Merdeka Malang untuk melaksanakan salat duha bersama, melaksanakan kuliah duha bersama, dan wajib bagi mereka untuk salat Jumat bersama. Dan pada setiap minggu pertama Kamis setiap bulannya, secara rutin Universitas Merdeka Malang melaksanakan Khotmul Quran, pengkajian Al-Quran beserta istighosah. Bagi para dosen, karyawan, pada setiap hari Jumat minggu ketiga selalu diadakan bintal, pembinaan mental secara rutin setiap bulan. Ini semua dilakukan adalah bentuk kepedulian dari Universitas Merdeka Malang dalam rangka menyeimbangkan antara peningkatan ilmu dan iman. Karena ini penting, kalau hanya ilmu yang meningkat tidak disertai dengan keseimbangan peningkatan iman, maka akan membawa malapetaka kepada hidup dan kehidupan masyarakat secara luas. Sebaliknya, kalau hanya imannya yang berkembang tidak disertai dengan ilmu yang cukup, maka ini akan menyebabkan keterbelakangan bagi kita. Itulah sebabnya Universitas Merdeka Malang sejak tahun 1980-an sampai saat ini tetap konsisten menjalankan pembinaan keagamaan, pembinaan religi di lingkungan Universitas Merdeka Malang. Pada saat ini pula perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa untuk penerimaan mahasiswa baru di tahun ajaran ini, kami menerima calon mahasiswa yang hafal Al-Quran untuk kuliah di Universitas Merdeka Malang ini secara gratis. Dan mudah-mudahan kesempatan ini ditangkap oleh masyarakat untuk dilaksanakan dan untuk di follow up. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua memberikan berkah dalam kehidupan dan kita hidup kita semuanya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan sedaya ingkang sampun dipun sampaikan kula wau saged bermanfaat dumateng kita sedaya. Amin ya rabbal alamin.